Pada bulan Ramadan tahun ini ada beberapa artis yang menjalani puasa dengan kondisi mengandung anak pertama. Walaupun begitu, sederet artis yang tengah hamil anak pertama ini tetap semangat dan pancarkan kebahagiaannya sambut Ramadan 2021. Suami tentunya harus berperan aktif dan siaga menjaga kesehatan sang istri yang menjalani puasa Ramadan tahun ini. Bahkan ada beberapa artis Indonesia yang tengah hamil besar saat jalani puasa Ramadan 2021. Berikut ini deretan artis yang tetap semangat jalani puasa Ramadan tahun 2021 dalam kondisi hamil. 1. Dinda Hau. Setelah menikah hampir 9 bulan lamanya, Ray dan Dinda tengah berbahagia menyambut kehadiran calon anak pertama. Dinda Hau saat ini tengah hamil 5 bulan, ia juga bakal melewati Ramadan tahun ini bersama buah hati yang ada di perutnya. Sebagai pasangan muda yang baru menikah, mereka pun selalu terlihat bersama. Ray Bayang selalu siaga menemani Dinda Hau memeriksakan kehamilannya ke dokter. 2. Margin Wihiram. Margin Wihiram adalah istri dari artis dan pesinetron Ali Syakib. Keduanya baru saja menikah pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Meski baru menikah 1 bulan, namun mereka segera dianugerahi kehamilan. Kini Margin tengah mengandung buah cintanya dengan Ali Syakib, maka ia pun akan melewati puasa Ramadan tahun ini dengan kondisi hamil. 3. Anissa Rahma X Sabian. Mantan personel grup musik Gambus Sabian, yakni Anissa Rahman, kini tengah berbahagia. Pasalnya, ia baru saja mengumumkan kehamilan pertamanya usai menikah dengan pria asal Malaysia, Hussein Ali, pada Maret tahun 2020. Usia kehamilannya kini sudah menginjak 9 minggu. Alhamdulillah, kado terindah di usiaku ke-26 tahun, sekarang aku sudah mau 9 minggu. Benar-benar hadiah dan rezeki yang luar biasa untuk kita berdua. Doakan ya, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran sampai nanti melahirkan dan seterusnya, kata Anissa lewat akun Instagramnya. 4. Siti Nurhaliza. Kabar bahagia juga datang dari artis asal Malaysia, Siti Nurhaliza. Di usianya yang ke-42 tahun, ia kini tengah hamil anak kedua. Kehamilannya kali ini adalah buah dari perjuangan panjang. Ia menjalani program in vitro fertilization atau bayi tabung untuk mendapatkan momongan yang kedua. Usia kandungannya pun kini sudah menginjak 8 bulan. 5. Tata Janeta. Salah satu penyanyi bersuara emas, Tata Janeta juga sedang menanti kehadiran anak pertamanya. Diketahui kini Tata sedang hamil 5 bulan setelah menikah dengan Raden Brotoseno tahun 2020 lalu. Ramadan kali ini pun akan menjadi spesial bagi penyanyi berusia 38 tahun tersebut, sebab Tata mengaku sudah menanti kehadiran sang buah hati sejak 8 tahun lalu, bahkan dari pernikahan sebelumnya. 6. Paula Verhoeven. Paula yang memang seorang muslim tahun ini menjalani puasa Ramadan dalam kondisi sedang mengandung. Ia tengah hamil anak kedua dari Baim Wong, calon adik dari anak pertamanya Keanu Tiger Wong. Semoga puasa Ramadan tahun ini tak mengganggu kesehatan Paula dan calon buah hati. Mari kita doakan semoga kehamilannya kali ini sehat dan lancar hingga persalinan. Mengingat ia dulu pernah keguguran diduga karena kelelahan. 7. Meta Yuna. Meta Yuna Tria Hikmah, istri dari Uki, mantan personel band Noah, saat ini tengah berbahagia menyambut kelahiran anak mereka. Meta dan Uki kini sedang menanti kelahiran anak mereka yang keempat. Pasangan yang menikah pada tahun 2009 ini telah dikaruniai 3 orang anak, namun anaknya yang kedua meninggal dunia tak lama setelah lahir. Kehamilan Meta tentu jadi kabar yang membahagiakan bagi mereka berdua. Puasa Ramadan jadi semakin lengkap dengan kehadiran calon buah hati yang masih ada di dalam perut Meta. Itulah deretan artis yang tetap semangat jalani puasa Ramadan tahun 2021 dalam kondisi hamil.